Lalu saya baru pulang enam bulan, saya melakukan riset uh, sebagai full Scholar di di Pittsburgh selama enam bulan. Uh, dulu saya lima tahun tinggal di Amerika Serikat dan 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 ketika enam bulan ini saya tinggal di Amerika, saya mengalami me, me, merasakan sebuah perubahan yang luar biasa terjadi di Amerika. Yaitu apa? Orang mulai makin diskriminatif di Amerika ya khususnya setelah pemerintahan uh, presiden yang sekarang saya di sana menjadi makin tidak nyaman karena saya orang Asia saya orang bukan kulit putih dan saya mengalami cukup banyak diskriminasi, diskriminasi di sana di Indonesia sudah diskriminasi di sana makin diskriminasi, oke nah hal itu menyadarkan saya bahwa Perkembangan teknologi yang luar biasa ternyata tidak berbanding lurus dengan perkembangan peradaban dan 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 bagaimana manusia melihat nilai dari kemanusiaan. Oke, okay. at the end of the day we are dealing with the same human being. Yeah. Orang bisa begitu luar biasa maju dalam hal uh, teknologi dan lain sebagainya, tetapi ketika bicara soal relasi antar manusia, ternyata orang masih primitif. Betul? Anda lihat bagaimana orang-orang yang yang melakukan uh, demo di uh, 212 yang pakai nomor seri itulah 212 213 apapun itu ya. Yang 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 mereka lakukan adalah mereka pakai teknologi canggih. Mereka selfie, mereka pakai WhatsApp, mereka pakai uh, Instagram dan lain sebagainya. But deep inside their heart they're still the same human being. Dan karena itu kita di satu pihak harus bicara dan mengantisipasi apa yang tadi Pak Paulus katakan, bagaimana perubahan yang eksponensial terjadi di bangsa kita, di negara kita, di dunia kita, tapi kita juga tidak boleh lupa paradoks. Apapun yang muncul sebagai sebuah kemajuan menimbulkan paradoksnya yang lain, yaitu apa? Bahwa peradaban belum tentu semaju teknologi itu. We are dealing with the same human being. Kebencian tetap muncul, ya. orang bisa unbelievably membunuh yang lain hanya karena urusan agama. oke? Okay? Dan karena itu, jangan terlalu terpesona pada "wow, kita hidup dalam dunia yang makin maju, makin luar biasa", tapi kita juga berhadapan dengan manusia yang saling membenci, manusia yang saling mengeksklusi yang lain, hanya berdasarkan apakah uh, warna kulitmu, apakah matamu sipit atau tidak, apakah agamamu berbeda dengan saya? Ya. Orang bisa menjadi begitu kaya tetapi mentalnya tetap cara berpikirnya as versus them. Beauty and the beast. Oke. Okay? Dan karena itu gereja menjadi sangat penting kalau tadi Pak Paulus bicara soal disruption yang menjadi penentu dari perkembangan eksponensial maka saya harus mengusulkan bahwa yang kita butuhkan sekarang adalah eruption bukan memakai E tapi I eruption yaitu sebuah ledakan bukan keluar tetapi eruption itu ledakan ke dalam karena kalau gereja tidak diserap ke dalam dan itu saya sebut eruption maka gereja tidak bisa menjawab entah perkembangan positif dunia atau perkembangan negatif dunia yang makin penuh dengan kebencian, kekerasan dan lain sebagainya. Gereja tidak berubah, maka gereja akan mati. Nah, sayangnya yang dimaksud dengan perubahan gereja selama ini seringkali hanya superficial sastra. Anda melihat banyak, saya berasal dari gereja Kristen Indonesia GKI yang tradisional, yang katanya ditinggalkan anak-anak muda. Dan kalau nanti anak muda udah tua, baru balik lagi ke GKI untuk dikubur. Ya. Nah. Ketika masih muda sampai dengan ya, tengah bayam, mereka pergi ke gereja-gereja seperti gereja ini. Kalau di, di, di gereja, saya kan, kalau di gereja seperti GBCC atau gereja ini, itu Anda pulang dari gereja eh, kehilangan seribu kalori, kan? Nyanyinya luar biasa, kalau GKI gerakannya cuma dua: duduk berdiri, duduk berdiri. Ya. Ya. Tetapi, seserah, kalau Anda lihat bagaimana kehidupan gereja itu semua superficial. At the end of the day, kita akan melihat bahwa culture di dalam gereja itu, entah dengan teknologi yang dipakai dalam ibadah atau apa apapun, itu ternyata cara kita memahami iman Kristen, totally the same. Entah itu GKI, HKBP, GPC, apapun itu, bagaimana kita melihat Firman Tuhan yang diaplikasikan dalam kehidupan di dalam gereja total leadership. Dan salah satu aspek yang membuat saya begitu gusar dengan kehidupan gereja sekarang adalah leadership. Oleh karena mari kita lihat bagaimana leadership dapat meregenerasi kehidupan gereja pada masa kini. Yang pertama saya harus katakan secara bahwa Betapa pentingnya habituasi, habituation, penghabitan. Kenapa gereja tidak berubah dan hanya berubah secara superficial? Karena yang muncul hanyalah habituasi dari yang lama, hanya bungkusnya yang berubah. Dan saya percaya bahwa habituasi adalah kunci dari regenerasi kepemimpinan. Kalau Anda memfisikan sebuah gereja yang bisa menjadi berkat bagi dunia, maka Anda harus mulai dari leadership. Dan bagaimana mengubah leadership? You have to change the habit of the leaders. Karena bagaimana anggota jemaat yang menjadi future leader itu bisa berubah hanya kalau habit mereka meniru habit dari para leader mereka. Oke? Okay? The power of habit. Saya mau cerita satu cerita yang yang, yang fiktif. Pada satu kali ada se, seorang supir taksi yang membawa malam-malam pukul 12 malam membawa satu penumpang perempuan cantik ya, dari uh, dari Pondok Indah menuju ke Tanjung Priuk. Mereka lewat tol dan sampai pintu keluar Tanjung Priuk ternyata supir taksi itu masih terus melaju kencang sampai akhirnya Mbak di belakang ini nona cantik ini menyentuh pundak uh, supertaksi. taksi. Mbak, Mas, Mas, keluar jalan tol uh, pintu tol itu. Lalu uh, sopir itu langsung keluar dan berhenti karena dia kaget sekali. Astagfirullah, astagfirullah. Akhirnya setelah berhenti penumpang itu bertanya, lumas mas kenapa kok kaget sekali? Saya cuma sentuh pundaknya kok kagetnya luar biasa. Sopir taksi itu berkata apa? Saya maaf non saya kaget sekali. Karena saya baru jadi sopir taksi tiga minggu. 30 tahun sebelum ini, Selama 30 tahun saya menjadi supir mobil jenazah. Dan selama 30 tahun tidak ada seorang pun yang menyentuh dari belakang. It's the power of habit. What you do continually is who you are. Maka pertanyaan saya sekarang adalah bagaimana leadership di dalam gereja itu membentuk habit model gereja semacam apa? Kenapa habituasi ini penting? Karena habituasi ini menciptakan sebuah proses yang pertama adalah imitasi. Anggota jemaat mengimitasi warga, uh, leadernya. Anak-anak muda kita kenapa tawuran? Karena pemimpin-pemimpin di DPR juga tawuran. Karena papa mama mereka tawuran. Dan ketika tawuran itu mereka imitasi, mereka internalisasi menjadi who they are. Okay. dan bukan hanya imitasi dan 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 internalisasi terjadi juga tradisionalisasi dan transformasi. Kenapa transformasi gereja tidak terjadi? Karena yang terjadi hanyalah superficial changes. Cara ibadah yang yang berubah, musik yang lebih hingar-bingar, tetapi deep down tidak terjadi apa-apa. Dan karena itu saya ingin bicara, men bagaimana kritik saya terhadap kepemimpinan gereja pada masa kini. Gak masalah gereja apapun Anda. Oke? Okay? Yang pertama, bahwa model kepemimpinan yang sering kali muncul adalah kepemimpinan tuan dari kata kurios dan karena itu muncul kuriarki dan ini terjadi di di dunia bisnis, di dunia pemerintahan, ada satu orang di ujung pemerintahan, di ujung uh, uh, piramida itu, dan kemudian yang di bawah itu, hamba. Nah, ujungnya ini bisa laki-laki terhadap perempuan, dewasa terhadap anak-anak, pemimpin uh, pendeta terhadap umat, tetapi ini model yang pertama, yang selalu muncul di mana-mana. Nah model yang kedua adalah yang saya sebut dularki, dari kata dulos, yaitu hamba. Dan kalau anda lihat bagaimana Yesus bicara di dalam uh, Markus pasal yang ke-10, kira-kira Yesus mengkritik model yang mana? Model yang pertama. Dikatakan dalam Markus 10 ayat yang ke-42, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa, memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Ya? Tetapi di ayat berikutnya menarik sekali, di ayat berikutnya Yesus berkata, tidak demikian di antara kamu. Jadi ada sebuah counter culture. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah yang menjadi pelayananmu dan barang siapa menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah yang menjadi hamba untuk semuanya. Anda lihat pada ayat yang sebelumnya dia bicara soal kiriarki, piramida meruncing ke atas. Pada ayat sesudahnya Yesus bicara soal durarki, piramida itu dicungkir balikan. Ada sebuah disruption, disruption seperti kata Pak Paulus tadi. Ya. Jadi serah, ada dua model kepemimpinan yang Yesus usulkan. Yang pertama tuan, yang lain hamba. Yang pertama itu infeksi, penyakit masyarakat. Yang kedua adalah antibiotiknya. Yang pertama itu common culture, yang kedua itu counter culture. But precisely this is the problem. Dan saya ingin tunjukkan masalahnya apa. Masalahnya adalah ketika terjadi perselingkuhan antara Dularki dan Kiryaki. Dan ini masalah di gereja. Entah berapa ribu kali saya sudah mendengar orang berkata, "Oh, saya melayani sebagai anggota paduan suara, oh saya melayani sebagai song leader, oh saya melayani sebagai pendeta dan sebagainya." Melayani, pelayanan, hamba Tuhan dan lain sebagainya. Oke? Okay? Dengan kata lain, gereja sudah mengakomodasi apa yang Yesus katakan. Engkau harus menjadi hamba. Tetapi menjadi devaluasi karena kita pakai model hamba itu terus-menerus. Yang terjadi apa? Tiba-tiba hamba dan Tuhan itu nyatu. Karena ketika Yesus berkata you have to be a servant, itu artinya apa? Itu antibiotik. Kalau anda infeksi tenggorokan. Anda minum antibiotik dan Anda sembuh, lalu Anda pergi ke apoteker dan berkata, oh mbak obatnya manjur sekali, boleh nggak saya minta saya mau makan obat antibiotik itu sepanjang setiap hari selama setahun? Apa yang akan terjadi? Dua, yang pertama apa? Anda akan keracunan. Yang kedua, penyakit lama akan muncul, betul? dan itu setepatnya apa yang terjadi ketika sekarang gereja secara lebay bicara soal pelayanan, hamba Tuhan melayani dan seterusnya. Pelan-pelan pelayanan yang fungsinya itu antibiotik untuk melawan piramida kekuasaan itu sekarang berselingkuh. Dan itu krisis kepemimpinan kristiani pada saat ini. Saya kasih beberapa contoh. Yang pertama, kalau Anda lihat Sidang-sidang sinode gereja, apapun maka modelnya itu sama. Kursinya kursi biasa, dari lapis kedua sampai belakang. Lapis pertama ini kursinya lain. Apa itu sofa yang duduk di sana? Siapa ketua sinode? Sekum sinode, orang-orang penting yang mengaku sebagai pemimpin. Pada konsep kepemimpinan hamba orang yang menjadi pemimpin dia menjadi lu babi babu kok tinggalnya uh, duduknya di depan ya kan babu lo <silence> duduknya di depan jadi mengakunya adalah hamba tetapi in 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 reality mereka adalah tuan contoh yang kedua kalau saya mimpin uh, PA atau KTB di gereja saya, wah wow, sampai malam, mulai pukul pukul dua, sampai puluh dua, makan malam orang antri udah lapar tuan rumah menyediakan makanan apa yang Tiba-tiba tiba tuan rumah kan berkata oh ini hamba Tuhan biar makan makan dua, tiga puluh makan duluan. Oke? Jadi konsep, Sebaik apapun yang Yesus katakan, Anda harus jadi pelayan. At the end of the day, itu nyampur dengan konsep yang dilawan karena antibiotik itu diminum terus. Kalau Anda infeksi dan minum antibiotik, dan Anda sembuh, you have to stop. Oke, okay? Stop using kata pelayanan. Kenapa? Karena Yesus sendiri berkata, "You have to stop." Dan itu yang saya sebut dengan model yang ketiga, yang saya ingin ajarkan buat Anda, yaitu kepemimpinan sahabat dari kata "filia" atau "sahabat". Oke? Okay? Mari kita lihat, secara. Saya yakin Anda pernah mendengar khotbah KKR yang bicara bahwa "oh, kasih itu" di dalam Alkitab, itu artinya ada tiga, betul? Yang pertama agape, kedua filia, yang ketiga eros, mana yang paling bagus? Agape yang kedua, filia dan yang paling jelek apa? That's totally wrong. Tidak ada apapun dalam Alkitab yang bisa membuktikan bahwa agape lebih baik dari filia dan eros itu buruk. Itu sebuah model yang diusulkan oleh seorang teolog abal abad yang ke-20 yang bernama Anders Nygren. Dia berkata, oh agape itu unconditional love from God. It's the, the, the most perfect love. Filia, ah, nomor dua lah. Gitu. Dan eros, tuh... Don't touch it. Okay? Dan itu salah, kenapa? Ketika kita melihat Alkitab secara jernih, maka Alkitab melihat bahwa eros, agape, dan philia, itu tiga aspek dari cinta yang satu, yang berbeda tapi menyatu. oke? Okay? Multidimensional. Saya kasih contoh, misalnya. Di dalam Yohanes uh, 3 ayat 16 ketika dikatakan inilah hukuman itu terang telah datang pada dunia tetapi manusia lebih menyukai kegelapan kata menyukai dipakai kata apa agape Jadi agape bukan soal cinta yang 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 sempurna ketika bicara soal cinta uang kata yang dipakai adalah agape Sebaliknya ketika Yohanes uh, 5 ayat 20 mengatakan Bapak mengasihi anak Kata apa yang dipakai? Filia. Sebab Bapak sendiri mengasihi kamu, filia. Kamu telah mengasihi aku, filia. Jadi filia ini sesuatu yang sangat luhur. Karena Allah sendiri mengasihi kita juga dengan filia. Selain dengan AKB. Kalau begitu apa sih sebenarnya filia itu? Yohanes 15 ayat 13 sampai 15. Sebuah ayat yang mentransformasi cara pandang saya tentang kepemimpinan. Yesus berkata begini. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Amin. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Stop using hamba. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku. No longer servant, but friend atas dasar ini kemudian saya berpikir oh di sini titik persoalan kepemimpinan gereja karena gereja para pemimpinnya gagal untuk melihat bahwa yang dibutuhkan sekarang bukan melayani tapi menyahabati you have to be friend kalau pemimpin gereja pendeta ketua komisi remaja ketua youth ministry itu ngebosi atau mungkin melayani tapi dibaliknya jadi bos, tidak akan pernah muncul transformasi. Sebuah komunitas, sebuah organisasi, sebuah sebuah bisnis akan berubah ketika pemimpinnya tahu I am their friend. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tetapi menyebut kamu sahabat. Oke. Nah, secara yang terkasih, saya ingin ceritakan bagaimana cara berpikir kepemimpinan sahabat ini mengubah cara kita melihat realitas. Anda ingat kisah ketika Yesus bangkit dan kemudian dia merestorasi Petrus yang sudah mengkhianati dia tiga kali, betul? Dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 21, terjadi tiga buah percakapan antara Yesus dan Petrus. Yesus bertanya kepada Petrus, apa? Simon anak Yohanes, apakah engkau saya yakin Anda sering mendengar khotbah KKR yang bicara soal ayat ini dan para pemimpinnya memakai model naigren tadi yang mengatakan agape lebih tinggi daripada philia. Dan kemudian pembicara itu akan memakai bahasa Yunaninya. Oh agape ketika Yesus bertanya pertama kali, Simon apakah engkau mengasihi aku? Yesus memakai kata agape. Simon apakah engkau agape aku? Lalu Simon menjawab apa? Filia, aku mengasihimu dengan kasih. Filia, Tuhan, aku gak mampu. Agape, aku mampunya. Filia, tapi itu tafsir yang salah. seserah. kenapa? Karena dalam Injil Yohanes, filia itu lebih dari agape. Ketika Yesus menanyai itu, Petrus pasti ingat sebelum Yesus mati. Yesus pernah berkata, "Apa tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih?" Filia seorang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Jadi ketika Yesus bertanya, engkau mau agape enggak? Petrus dalam hati sebenarnya berkata, masa cuma agape sih Yesus? Aku mau mati untukmu, aku mau memberikan filia gitu loh. Karena itu Petrus menjawab apa? No Tuhan, jangan cuma agape, aku mau filia, aku mau mati untukmu. Yesus bertanya lagi, Simon apakah engkau agape padaku? Simon menjawab apa? Sorry Tuhan, masa cuman agak sih. I want to die for you. Aku mau filia engkau. Dan baru Yesus mengubah pada percakapan yang ketiga. Oke, okay, engkau mau filia? Engkau mau mati? Ya Tuhan, aku mau mati untukmu. Jadi seserah apa yang terjadi... Bukan Yesus menurunkan standar dari agape ke filia seperti yang di, dikotbahkan oleh banyak pengkhotbah itu. Tapi Petrus memaksa Yesus menaikkan standarnya dari agape menjadi filia. Karena filia berarti mati untuk sahabat. But that's not the point. The point adalah setiap Yesus berkata, Apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus menjawab, aku mengasihimu dengan kasih filia. Yesus menutup dengan sebuah perintah. Apa itu? Gembalakanlah domba-dombaku. Dan ini titik indah dari percakapan itu. Kenapa? Bayangkan begini. Kalau saya seorang yang mau mati untuk agama, saya datang ke pemimpin agama, Pak saya mau mati untuk agama, pasang itu bu saya bom, saya mau mati. Lalu pemimpin agama itu Mengatakan, "Oh, kamu mau mati demi Allah, kamu mau mati demi agama. Oke, okay, kalau begitu sekarang tolong kamar mandinya dikosek. What do you think? What do you feel? Kalau engkau mau mati untuk Allah, dan kemudian Allah berkata, 'Oke, okay, kamu mau mati untuk Aku,' kalau begitu tolong itu diurusin dulu gudang. Loh, ini mau mati? Ya? Kok sekarang suruh ngurusin gudang? What do you feel? That's exactly what Jesus said." Petrus berkata, "Aku mengasihimu dengan kasih Filia. Karena aku sahabat, aku mau mati untuk sahabatku." Yesus berkata apa? "Gembalakanlah dombaku." Ada tahu gembalakan domba itu kayak apa? Satu. Orang yang menggembalakan domba, ya. Itu orang yang unrecognize, yang lain tidur dia gembalakan domba. Nobody say, "Wow." Ya. Itu bukan seleb. Itu bukan orang yang dipanggil ke panggung untuk bicara itu satu. Yang kedua, dia harus menjadi everyday daily job. Anda bisa mati sekali untuk Kristus and that's it. And you got the heaven. What if you live everyday faithfully? And nobody knows, nobody recognizes you. Oke? Okay? Everyday yang ketiga, yang diurusi itu bukan kamera yang menyorot Anda karena Anda pemimpin, tapi yang diurusi apa? Tai. Yang diurusi kotor, itu gembala. Dengan kata lain, ketika Yesus men menantang Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus berkata dengan pongah, Petrus selalu pongah, untung nama Bapak Paulus bukan Petrus, Petrus pongah, aku mau mati sebagai filia, Yesus mengatakan Oke okay, kalau engkau mau mati untuk untuk aku sebagai sahabat sebagai filos gembalakanlah dombaku tiga hal yang pertama adalah nobody recognize you yang kedua Every day dan yang ketiga you have to get dirty dengan kata lain yang dibutuhkan sekarang adalah pemimpin-pemimpin yang bukan berani mati untuk Tuhan yang dibutuhkan sekarang adalah pemimpin-pemimpin yang berani hidup untuk Tuhan. Agama yang mengajarkan kematian adalah agama yang harus Anda tinggalkan. Tapi, kalau agama itu mengajarkan Anda harus berani hidup untuk orang lain, Anda harus berani mati setiap hari untuk orang lain. Follow that direction. Dan untuk itu, gereja harus berubah. Saya muak dengan pemimpin-pemimpin gereja yang selalu berkata, "Oh, aku melayani Yesus." Tetapi yang mereka lakukan adalah tuan dan hamba. Lihat bagaimana gereja-gereja pecah, bagaimana pemimpin-pemimpin gereja selalu menyombongkan dirinya. Lihat orang-orang yang berdiri di mimbar mengatasnamakan Tuhan, gaya hidup mereka. Berapa mobil mewah yang mereka miliki? Berapa miliar uang di bank mereka sementara anggota jemaat mereka miskin? And you still follow that leader? Yang dibutuhkan sekarang adalah seorang sahabat yang mau mati setiap hari untuk orang-orang yang mereka kasih. Dan kalau Anda pemimpin-pemimpin gereja, saya selalu tidak mau percaya bahwa anak muda itu adalah pemimpin gereja masa depan. Anak muda adalah pemimpin gereja masa kini, oke? Okay? Kalau anda tidak menjadi pemimpin gereja masa kini, anda tidak akan pernah menjadi pemimpin gereja masa depan. Kalau anda menjadi pemimpin gereja masa depan, itu karena anda sudah tua. Giliran. Gereja membutuhkan bukan hanya disruption, tetapi juga eruption, ledakan ke dalam. Mari kita ledakkan gereja ini dengan cinta dan persahabatan. Katakan pada para pendetamu, you are my friend. I don't need a hamba. I don't need a boss. I need a friend. And you have to be friends. Hanya dengan cara itu gereja bisa juga menjadi sahabat untuk Indonesia ini. Jadi, ini model yang selalu saya usahakan saya serah. Kita hidup dalam dunia dengan common culture, semua orang ingin berlomba untuk menjadi nomor satu, dan kita akan merasakan akibatnya tahun depan 2019 semua mau menjadi presiden kan, uh, dua orang lah. <tuk> dan gereja selama ini hanya merespons dengan counter culture, which is good. Saya tidak menolak pelayanan, sayang saya tolak adalah kalau pelayanan itu diterima melampaui fungsinya, fungsinya adalah counter culture. Yesus melawan common culture itu dengan jadilah hamba, which is good. Tetapi itu bukan ideal culture Yesus. Ideal culture Yesus apa? No longer servant but friends. Mari kita ciptakan gereja-gereja sahabat. Dan itu masa depan gereja. Tuhan berkati.